Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para masyayikh yang hadir dalam kesempatan malam hari ini, yang saya muliakan Bapak Said Agil Hussein Al-Munawar, yang saya hormati Bapak Muhammad Zainul Majdi, ini banyak sekali yang kami muliakan, Ibu Huzaimah, Bapak Kiai Malik Madani, Pak Kiai Ahsin Sako, ini semua para ulama-ulama kita, Ustadz Yusuf Mansur juga ada bersama kita, seluruh ulama, khususnya ulama Al-Quran, khususnya yang tergabung dalam tim yang sudah lebih dari 3 tahun menggeluti bagaimana agar terjemahan Al-Quran kita ke dalam bahasa Indonesia itu bisa lebih mudah untuk difahami oleh masyarakat Indonesia secara umum. Yang saya hormati Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Dirjen Bimas Islam, yang saya hormati juga hadir di sini Rektor UIN Bandung, tadi juga ada Rektor UIN Banten, yang saya hormati Kepala Badan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seluruh tamu undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah saya amat sangat bersyukur malam hari ini saya bisa hadir di sini, karena acara malam hari ini yang insya Allah akan berlangsung 2 hari ke depan, ini adalah acara atau forum majelis yang sangat strategis, yaitu bagaimana kita bisa senantiasa memperbaharui, menyempurnakan dalam artian lebih memiliki terjemahan Al-Quran sesuai dengan konteks kekinian kita. Ini saya kalau ada media ini juga harus hati-hati, karena istilah terjemahan Al-Quran ini juga punya pemahaman yang cukup beragam. Karena di kalangan ulama sendiri memang tidak tunggal pemahamannya, apakah Al-Quran itu bisa diterjemahkan atau tidak. Ini sebuah diskusi klasik sejak dulu. Sebagian mengatakan Al-Quran itu kalamullah yang sulit bagi kita manusia, makhluk yang terbatas itu bisa secara tepat, secara seutuhnya menangkap substansi dan esensi dari jangankan seluruh isi Al-Quran, bahkan kalimat, bahkan perkatanya itu tentu kita manusia yang terbatas sulit untuk bisa menangkap secara keseluruhan. Sehingga ada sebagian yang berpandangan bukan terjemahan Al-Quran, tapi terjemahan makna yang dikandung dalam Al-Quran. Tapi intinya adalah bahwa terlepas dari keragaman pandangan seperti itu, sejak tahun 1965, Departemen Agama Republik Indonesia ketika itu sudah bersepakat. Tentu kesepakatan yang lahir, yang diikuti oleh para ulama-ulama ketika itu, bahwa Al-Quran dalam konteks Indonesia itu dipandang perlu untuk diterjemahkan. Dan itulah pertama kali tahun 1965, Departemen Agama melakukan penerjemahan Al-Quran. Kalau kita tadi menyimak tayangan singkat dari video yang dibuat oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, kita bisa mengetahui bahwa tahun 1971
ada upaya untuk sebenarnya tidak merevisi tapi lebih menghimpun yang tahun 65 dalam bentuk 3 jilid, karena per buku per jilid itu terdiri dari 10 juz lalu kemudian dihimpun menjadi satu buku terjemahan, kitab terjemahan, jadi memang tebal sekali gitu. Tapi untuk pertama kalinya sejak diterjemahkan tahun 1965, revisi itu dilakukan pada tahun 1989 sampai 1990. Memang hanya 1 tahun karena memang revisinya lebih pada penyesuaian bahasa saja, tidak pada substansi. Tapi yang lebih menyeluruh itu dilakukan pada 1998 sampai 2002, selama 4 tahun. Itu penyempurnaan yang lebih menyeluruh. Dan alhamdulillah, sejak 2016, kami di Kementerian Agama merasa perlu untuk kembali terjemahan Al-Quran itu diteliti, dicermati, apakah ada bagian-bagian tertentu yang terjemahannya memerlukan penyesuaian. Jadi saya lebih senang menggunakan kata penyesuaian dibanding penyempurnaan. Ya mungkin maknanya sama, tapi sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa revisi itu bukan untuk dalam artian karena yang lama itu ada kesalahan lalu dibenarkan, yang lama itu tidak atau kurang sempurna lalu disempurnakan. Menurut hemat saya tidak seperti itu. Seterbatas pengetahuan saya lebih senang menggunakan penyesuaian, karena tentu masing-masing era, masing-masing masa, masing-masing zaman itu punya konteksnya tersendiri. Jadi tahun 65 tentu terjemahan yang dilahirkan pada saat itu itulah yang terbaik gitu pada saat itu, karena tentu itu juga hasil musyawarah, hasil kesepakatan para ulama-ulama kita terbaik pada saat itu. Yang setelah zaman berlanjut lalu kemudian kita juga mengalami pengembangan, perubahan, sehingga lalu kemudian konteksnya mengalami perubahan-perubahan yang karenanya lalu kemudian perlu adjustment, perlu penyesuaian kembali. Jadi kalau ada teman-teman media di sini, mohon juga bisa difahami bahwa revisi yang dilakukan oleh Kementerian Agama saat ini sejak 2016 sampai 2019 bukanlah berarti mengoreksi terjemahan yang lalu dalam artian bahwa yang lalu itu salah lalu kemudian dibenarkan. Tidak. Di sini bukan pendekatannya bukan salah benar dalam artian seperti itu, tapi ini penyesuaian seperti yang tadi disampaikan oleh Badan Pengembangan Bahasa, ada beberapa bahasa yang perlu disesuaikan dengan konteks kekinian. Kita semua tentu memahami Al-Quran bukan semata bahasa Arab. Al-Quran ya bahasa Allah, bahasa Tuhan. Gitu. Karena banyak sekali kosakata, diksi, istilah-istilah, bahkan ungkapan-ungkapan yang kita semua meyakini tidak semua orang Arab dengan mudah bisa memahami, karena ada yang memang bukan sepenuhnya berasal dari bahasa Arab. Jadi oleh karenanya bagian pertama yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah pemaknaan terhadap revisi yang kita lakukan. Yang karenanya tentu kita sekarang yang melakukan revisi ini, karena dalam ijtima' hari ini sampai 2 hari ke depan, apapun yang kita sepakati itulah yang terbaik menurut kita, yang tentu kita harus memiliki kesadaran dengan sepenuh kerendah hatian kita bahwa generasi mendatang pun juga akan melakukan revisi hasil karya kita saat ini. Kita tidak tahu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang,
apa yang kita anggap sekarang sesuai dengan konteks kita saat ini boleh jadi tidak relevan lagi. Ada bagian-bagian tertentu yang juga perlu mengalami penyesuaian-penyesuaian. Dan itulah memang konsekuensi logis dari kita sebagai makhluk hidup yang berubah, yang selalu mengalami perubahan-perubahan. Oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini, saya hadir di sini untuk secara langsung ingin menyampaikan terima kasih saya yang tiada terhingga kepada seluruh ulama, seluruh ahli yang terhimpun dalam tim yang telah bekerja lebih dari 3 tahun ini. Kita tahu bahwa uji sahih untuk juz pertama sampai 20 itu sudah kita lakukan pada tahun lalu, tahun 2018, dan tahun ini uji sahih akan kita fokuskan pada juz ke 21 sampai 30. Jadi saya sangat bisa merasakan betapa tidak sederhananya proses yang terjadi selama lebih dari 3 tahun ini. Seperti yang tadi sedikit digambarkan, perdebatan bagaimana sebuah kalimat atau kata itu kemudian dicari mana yang paling sesuai dengan konteks bahasa Indonesia dan konteks kekinian kita. Oleh karenanya sekali lagi terima kasih dan apresiasi saya yang tiada terhingga kepada Bapak Ibu sekalian. Ini kerja yang luar biasa, menerjemahkan, mencoba memaknai, menerjemahkan makna dari kalamullah, yang tentu ini memerlukan persyaratan yang tidak sederhana. Oleh karenanya sekali lagi terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini saya pun juga ingin mengajak kita semua yang hadir di sini, ketika nanti kita sudah memiliki hasil dari revisi ini, maka sebenarnya kita sedang memulai untuk memasuki era baru di mana kita dituntut untuk lebih proaktif menebarkan atau menyebarluaskan isi kandungan dari hasil karya kita selama 3 tahun ini. Saya dan mungkin kita semua merasakan betul bahwa di tengah era globalisasi, di tengah revolusi teknologi informasi komunikasi yang luar biasa saat ini, maka lalu kemudian semakin terbuka secara bebas umat Islam di Indonesia untuk lalu kemudian berbicara terkait dengan kandungan isi Al-Quran. Dan kita sama tahu, memahami Al-Quran hanya bersumber dari terjemahan saja atau tafsir saja, itu tentu belum cukup memadai untuk betul-betul kita bisa memahami secara menyeluruh isi kandungan Al-Quran itu. Poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kita yang berhimpun di sini, yang merupakan ulama, ahli, para pakar, memang dituntut untuk lebih proaktif menjelaskan kepada publik, kepada umat, apa yang dimaksud dengan isi kandungan Al-Quran ini. Karena sekarang kita menjumpai sebagian kalangan tanpa dibekali dengan kemampuan yang memadai, tanpa memiliki latar belakang yang cukup, latar belakang keilmuan yang cukup untuk menjelaskan isi Al-Quran, tapi dengan penuh keberanian, dengan secara terbuka lalu kemudian menjelaskan isi kandungan Al-Quran, dan itu lalu kemudian menimbulkan kontroversi, menimbulkan banyak pertanyaan. Jadi sebenarnya kita para ahli, para ulama itu dituntut untuk bagaimana lebih proaktif untuk mengisi ruang-ruang publik. Apalagi sosial media kita sudah luar biasa pesatnya,
dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Beberapa kali saya sering diskusi dengan Pak Mukhlis Hanafi ini, selalu di sosial media muncul hoax atau berita-berita yang tidak berdasar tentang penerjemahan Al-Quran. Dan ketika saya sampaikan kepada Pak Mukhlis, Pak Mukhlis, Pak Menteri, ini sudah berkali-kali kita sampaikan, itu kita udah sering kali ini, udah belasan kali kita. Ini selalu muncul aja. Saya selalu mengatakan ya memang itulah konsekuensinya. Kita tidak boleh kalah gencarnya dengan mereka yang menyebarkan hoax-hoax itu. Gitu. Ya selama itu masih muncul di ruang-ruang publik, ya selama itu juga kita harus terus memberikan klarifikasinya. Jadi poin yang ingin saya tekankan di sini adalah memang harus ada ekstra energi pada diri kita, khususnya di kalangan ulama, di kalangan kaum yang mengerti ini, untuk juga tidak patah semangat menghadapi sebuah era di mana memang sosial media itu luar biasa menyampaikan berita-berita yang tidak berdasar, bisa karena ketidaktahuan, bisa juga karena ada kesengajaan untuk alasan satu dan lain hal, lalu kemudian berita-berita hoax, berita-berita yang tidak berdasar terkait dengan Al-Quran itu terus disebarluaskan. Jadi ini bagian yang tidak kalah pentingnya untuk juga kita seriusi pada sisi tertentu. Terakhir, dalam kesempatan yang baik ini juga bagian dari yang perlu disosialisasikan melalui media, melalui pers ke masyarakat luas, bahwa bagaimanapun juga terjemahan Al-Quran itu bukanlah Al-Quran itu sendiri. Ini juga terkadang atau seringkali muncul kesalahpahaman di kalangan umat Islam itu sendiri. Jadi seakan-akan kalau kita merubah terjemahan Al-Quran, itu seperti kita merubah ayat Al-Quran. Padahal itu dua hal yang berbeda sama sekali. Ayat-ayat Al-Quran tentu tidak pernah berubah. Itu kalamullah, itu datangnya dari Allah. Sementara terjemahan itu buatan manusia. Jadi terjemahan, tafsir tentu senantiasa mengalami perubahan. Dan tidak ada yang tunggal. Tidak ada yang tunggal. Disinilah kearifan kita dituntut untuk bagaimana menyikapi keragaman penerjemahan, keragaman penafsiran Al-Quran, bukan untuk saling diperhadapkan di antara yang beragam itu. Terkadang kita merasa bahwa kalau ada terjemahan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, atau ada tafsir yang berbeda, itu lalu kemudian kita memperhadapkan, lalu kemudian menyalahkan yang satu terhadap yang lain itu. Jadi pendekatannya itu seringkali ini salah, ini benar. Padahal sebenarnya itu perspektif yang berbeda saja, yang akan lebih bijak bagi kita kalau kemudian keragaman itu kita sikapi sebagai upaya untuk saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Jadi itu untuk memperluas khazanah kita, untuk memperkaya khazanah kita, bahwa ada pihak-pihak, ada ulama-ulama tertentu yang menerjemahkan dengan perspektifnya seperti itu, atau yang menafsirkan dengan sudut pandang atau cara pandangnya yang demikian, sehingga tidak sekali lagi untuk dibenturkan, untuk diperhadapkan, tapi untuk saling memperkaya kita dalam rangka memahami makna Al-Quran itu secara lebih menyeluruh, sehingga kemudian kita lebih kaya, lebih memiliki perspektif yang beragam. Mudah-mudahan dengan cara pandang seperti itu, kualitas pemahaman umat Islam Indonesia terhadap kitab suci Al-Quran itu semakin baik, dan kontribusi Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta yang harapannya tentu akan aktif mengikuti ijtima ini, telah memberikan sumbangsih dan kontribusi yang luar biasa dalam
ikut berperan serta meningkatkan kualitas pemahaman umat Islam terhadap kitab suci. Karena dengan cara seperti itulah kehidupan keagamaan kita akan semakin baik, dan harapannya pada akhirnya Islam sebagai agama yang senantiasa menerbarkan rahmat bagi alam semesta itu betul-betul bisa difahami dan dijalankan oleh umatnya dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang berbahagia, akhirnya dengan senantiasa memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan keberkahannya, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ijtima' ulama Al-Quran pada malam hari ini secara resmi dibuka.